Secara tiba-tiba, sekumpulan orang awam bertindak agresif cuba memberhentikan kedua-dua kenderaan malbat dengan membaling batu dan memancitkan semua tayar kenderaan menggunakan senjata tajam. Muhammad Khalid berkata selepas dimaklumkan oleh pegawai malbat kepada penduduk bahawa mereka adalah pasukan Malaysia. Tindakan agresif tersebut dihentikan dan semua anggota terselamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan mereaksi sebuah video yang viral baru-baru ini ya guys ya, dan direquest oleh teman-teman sekalian di Instagram bahwasannya kendaraan malbat di Lubnan itu diserang gitu ya guys ya. Jadi tentara ataupun ATM Malaysia ini dan juga ada Brunei katanya itu diserang gitu ya guys ya. Apa yang terjadi di sana, kita akan melihat beritanya ya guys ya. Nah, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya. Let's go. Dua kendaraan Batalion Malaysia Malbat 85011 yang diatur gerak dalam misi pasukan interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNIFIL di Lubnan terbabit insiden serangan oleh sekumpulan orang awam kemarin. Oh. Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM Bahagian Risikan dan Komunikasi Strategik Pertahanan menerusi satu kenyataan memaklumkan dalam kejadian jam 5.32 petang waktu tempatan atau 11.32 malam waktu Malaysia, tiga pegawai serta 7 anggota kelainan pangkat berada dalam dua kenderaan Fit for Radio FFR Malbat 85011. Ketika itu katanya mereka dalam perjalanan pulang ke kem Marakah Malbat 85011 setelah selesai melaksanakan penugasan di kem Syama Markas UNIFIL. Sebaik melalui laluan di Test Road Birch Al-Qibli di Bandar Tyre, berlaku kesesakan luar biasa dan ketika itulah ramai orang awam sedang mengawal lalu lintas yang mana terdapat banyak kenderaan ambulans dan bomba yang melalui dari kedua-dua arah. Secara tiba-tiba, sekumpulan orang awam bertindak agresif cuba memberhentikan kedua-dua kenderaan malbat dengan membaling batu dan memancitkan semua tayar kenderaan menggunakan senjata tajam. Menurut kenyataan itu lagi, bagi mengelak kejadian lebih buruk, ketua pergerakan mengarahkan kenderaan berhenti di tepi jalan selamat dan kekal berada dalam kenderaan bagi menanti bantuan. Katanya Lebanon Armed Force LAF tiba di lokasi dan berjaya mengawal keadaan, seterusnya membantu mengkoordinasi bagi membawa balik kenderaan dan anggota ke kem Marakah sebelum tiba pada jam 7.39 malam waktu tempatan atau 1.39 pagi waktu Malaysia. Alright guys, kendaraan malbat di Lubnan diserang. Oh, di sini juga ada yang komen, tentara Brunei juga ada bersama Malbat. Semoga anggota pasukan Malbat dilindungi Allah. Amin. Kalau orang dah tak suka, balik je lah. Susah juga sih. Bagi mereka, UN itu musuh. Itulah yang terjadi bila marah membabi buta hingga tidak dapat bezakan kawan dan lawan. Semoga semua baik-baik saja dan selamat kembali. Amin. Macam-macam alasan nak menegakkan benang basah. Jangan layan mereka. Memang perangai mereka macam tu. Jaga negara kita sudah. Nasib baik semua selamat. Tolong bawa balik tentara kita ke Malaysia. Jangan sia-sia karena kena serang dan cedera. Betul lah. Macam mana pun macam tu. Kok malah diserang sama mau membela malah diserang. Aduh, gimana tu guys ya. Oke, kita lanjut nih guys. Ada satu lagi video daripada Zairi TV. Warga Lubnan berhenti menyerang apabila ketahui pasukan pengaman adalah tentara Malaysia Malbat. Nah itu, sadar dia, sadar. Gimana sih? Kok bisa gitu ya guys ya? Terjadi seperti itu ya guys ya. Nah, tanpa berlama-lama, jom kita simak lagi videonya guys. Let's go. Subscribe guys Bang Zairi TV guys. Oke. Penafian. Segala maklumat dalam video ini diambil dari sumber terbuka Google, blog, FB dan lain-lain. Pihaknya menukar bentuk siaran daripada teks kepada video. Angkatan Tentera Malaysia ATM telah mengeluarkan satu kenyataan susulan tular klip video berkenaan insiden agresif
behavior orang awam, Lubnan terhadap troop Malaysia Battalion 85011, Malbat 85011 yang sedang diatur gerak dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon, UNIFIL. Kejadian dikatakan berlaku pada 18 September 2024, Rabu. Sekitar jam 11.32 malam waktu Malaysia atau 5.32 petang waktu Lubnan. Terdapat dua buah kenderaan fitted for radio FFR Malbat 85011 telah terbabit dalam insiden tersebut. Insiden ini berlaku apabila kedua-dua buah kenderaan yang dinaiki oleh tiga orang pegawai dan tujuh anggota lain-lain pangkat dalam perjalanan pulang ke Kem Marakah Malbat 85011 setelah selesai melaksanakan penugasan Force Protection di Kem Syama Markas UNIFIL. Ketika melalui jalan di Test Road Bush Al-Qibli di Bandar Taya, telah berlaku kesesakan luar biasa. Ketika itu ramai orang awam sedang mengawal lalu lintas yang mana terdapat banyak kenderaan ambulans dan bomba yang melalui dari kedua-dua arah. Secara tiba-tiba, sekumpulan orang awam bertindak agresif cuba memberhentikan kedua-dua buah kenderaan Malbat. Hampir 30 orang awam kemudiannya membaling batu serta memancitkan ke semua tayar kenderaan Malbat menggunakan senjata tajam. Bagi mengelak kejadian yang lebih buruk, ketua pergerakan telah mengarahkan kedua-dua kenderaan berhenti di tepi jalan yang selamat dan kekal berada di dalam kenderaan bagi menanti bantuan. Lebanon Armed Forces LAF telah tiba di lokasi dan seterusnya berjaya mengawal keadaan. Pihak LAF juga telah membantu mengkoordinasikan loader bagi membawa balik kenderaan serta anggota Malbat ke Kem Marakah. Kesemua anggota berserta kenderaan telah tiba di Kem Marakah dengan selamat pada jam 1.39 pagi waktu Malaysia atau 7.39 petang waktu Lubnan. Tiada sebarang kecederaan yang dialami oleh pegawai dan anggota Malbat terbabit. Walau bagaimanapun, kedua-dua kenderaan telah mengalami beberapa kesan kerosakan. Malbat 85011 akan meneruskan rutin tugasan seperti mandat yang ditetapkan oleh UNIFIL dan semua pihak diminta agar untuk tidak membuat sebarang spekulasi mengenai insiden tersebut yang boleh mencemarkan imej ATM khususnya dan Kementerian Pertahanan AMNya. Itu adalah kenyataan media yang telah dikeluarkan oleh pihak ATM mengenai kejadian tersebut. Manakala dalam kenyataan lain, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, insiden serangan orang awam terhadap kenderaan pasukan pengaman Malaysia Battalion Malbat 85011 di Lubnan berlaku ketika melalui kawasan di bawah tugasan tanggungjawab pasukan pengaman Itali, Italbat. Beliau berkata ketika itu kenderaan yang membawa 10 pegawai dan anggota Malbat 85011 melaksanakan misi pasukan keselamatan interim PBB UNIFIL sedang melalui kawasan Test Road Bush Al-Qibli di Bandar Taya Lubnan dan dalam perjalanan pulang ke Kem Marakah. Kenderaan peronda Malbat dibaling batu menyebabkan berlaku kerosakan. Kawasan yang dilalui oleh kenderaan Malbat 850 bukan kawasan yang ditugaskan, tetapi kerana ada mesyuarat dalam kawasan itu yang dipertanggungjawabkan kepada pasukan Itali. Memang penduduk di situ bersikap dingin dengan pasukan keamanan dikelolakan oleh pasukan Itali. Katanya ketika mengulas perkara berkenaan, Muhammad Khalid berkata selepas dimaklumkan oleh pegawai Malbat kepada penduduk bahawa mereka adalah pasukan Malaysia, tindakan agresif tersebut dihentikan dan semua anggota terselamat. Susulan kejadian ini, kita mungkin akan meletakkan bendera Malaysia di atas kenderaan yang terbabit dalam misi keamanan dan pengawasan di Lubnan. Selain menyarankan supaya semua pegawai dan anggota Malbat 85011 untuk lebih berhati-hati, katanya, beliau juga mengesahkan tiada pegawai atau anggota yang mengalami kecederaan dalam insiden berkenaan. Dua kenderaan Malbat 85011 diserang oleh sekumpulan orang awam di Lubnan dalam kejadian jam 5.32 petang waktu tempatan ataupun 11.32 malam waktu Malaysia pada Rabu 18 September 2024. Namun tiga pegawai serta tujuh anggota lain-lain pangkat berada dalam
dua kenderaan itu selamat. Alhamdulillah kalau selamat ya guys ya, yang saya takutkan itu cedera dan lain sebagainya. Kalau kendaraan pasti rusak lah, dibaling batu ya kan, taya pun kan. Allahu Akbar ya Allah, semoga lah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka juga saudara-saudara kita ya guys ya. Masya Allah, ada aja kejadian seperti ini ya guys ya. Oke, kita ATM Malaysia mesti pasang bendera negara. Nah itu saya tadi juga berpikir apakah tidak ada benderanya, bendera Malaysia gitu kan, sehingga mereka juga kenal, oh ini Malaysia, seperti itu. Kalau tidak ada ya sudah, pasti akan dijadikan kayak gitu ya kan. Terbaik Malbat Malaysia, tenang hadapi situasi. Betul, terbaik ya kan, mesti pasang bendera negara. Insya Allah orang tak marah, dunia sudah tidak percaya kepada pertubuhan PBB. Oh, memang kayak gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua anggota Malbat senantiasa selamat dan dalam petunjuk, perlindungan dan pertolongan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini banyak banget yang mendoakan ya guys ya. Moga Allah memudahkan urusan dan melindungi semua anggota yang bertugas dari segala perkara yang tidak baik. Syukur alhamdulillah. Tanya kepada Malbat, insiden secara tidak langsung menunjukkan kebolehan tentara kita beradaptasi dengan siapa saja dengan baik ya Allah. Terima kasih. Mantap. Ya, jadi enggak langsung mengambil tindakan seperti itu ya kan. Alhamdulillah selamat semuanya. Oke guys. Itu kejadian yang membuat kita tuh kayak deg-degan, tapi alhamdulillah sudah clear ya guys ya. Dan semoga ini menjadi pelajaran bisa lebih baik lagi ke depannya ya guys ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.